Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya dulur. Kali ini kita mau mereview ini ya, room karaoke Sultan. Nah, ini untuk powernya ini dan aksesoris. Nah, ini untuk efeknya pakai efek Yamaha SPX990. Ada juga DLMS crossover, untuk mic bearersnya pakai Avino. Nah, untuk ini DLMS-nya ya dulur ya. DLMS-nya pakai Trevor Rack 260. Crossover pakai apa itu tadi? Nah, lebih seperti ini. Nah, ini untuk mic wireless-nya pakai Avino. Untuk mixernya sendiri ini pakai Sound Queen 12 channel ya dulur. Nah, pakai Pro TWO X12. Ada berbagai macam efek juga ini. Nah, ini untuk subnya ini ya, ini pakai build up, yang atasnya itu custom Bock Martin 18 in ya dulur, kanan kiri. Jadi subnya ada 4 buah, 2 kanan 2 kiri. Ini untuk line array-nya juga build up seperti ini. Ini dari Cafe Audio Profesional build up ini ya. Nah, seperti ini untuk instalasinya. Untuk mainnya ini di 4 ohm dulur, main di 4 ohm semua. Nah, ini untuk tampilan belakang. Untuk yang paling bawah sendiri untuk menghandle sub, untuk yang atasnya untuk ini untuk middle-nya. Nah, gini ya dulur ya, lebih jelas seperti ini tampilan belakangnya. Ini untuk mixer 12 in Sound Queen-nya, sorry, 12 channel Sound Queen-nya seperti ini. Nah, pasti dulur-dulur yang pakai mixer ini sudah tahu ya, mantap, ini adalah room karaoke Sultan ini. Mantap ya dulur ya, ini untuk aksesorisnya room karaoke Sultan. Nah, ini yang bawah ini untuk menghandle sub 4 buah. Oke dulur, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.